PAC Ikatan Pemuda Karya atau IPK Kecamatan Medan Belawan sponsori turnamen final bola voli Ningrat Cup 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan bola voli Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. Turnamen final bola voli Ningrat Cup 2022 ini diikuti hanya 4 tim masuk ke semifinal yang akan bertarung untuk memperebutkan piala dan uang tunai. Dalam pertandingan final turnamen bola voli Ningrat Cup 2022 tersebut, dimenangkan oleh tim Towersik Medan mendapat juara 1. Ketua PAC IPK Herianto Laut mengatakan dirinya akan menyiapkan lapangan, dana, dan beras di tahun yang akan datang kepada seluruh atlet-atlet bola voli. Lebih lanjut, ia berharap kedepannya lebih banyak lagi pesertanya dan supaya lebih banyak lagi dana yang akan diperbuat seperti sponsor-sponsor lainnya. Hari ini Ketua, inilah kegiatan kita di olahraga dalam turnamen Ningrat kedua. Kita akan meneruskan apa yang diharapkan oleh para seluruh cabur, seluruh atlet-atlet dari voli. Kami akan menyediakan lapangan maupun itu dana maupun itu prestasi-prestasi yang akan datang untuk tahun depan. Ini kami dari IPK, Ikatan Muda Karya Kecamatan Medan Belawan, ikut menyertakan, menyemarakkan bagaimana seterusnya bola voli ini di klub turnamen Ningrat untuk selanjutnya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.